Selamat pagi Indonesia. Hari ini komunitas S3 Cycling Club kembali bersepeda ria menjelajahi beberapa lokasi pedesaan di Kabupaten Aceh Besar. Olahraga bersepeda menjadi moda transportasi ramah lingkungan yang didayung. S3 Cycling Club komunitas baru yang hadir untuk mengaspal di jalan-jalan dalam rangka solidaritas dan kekeluargaan untuk sehat. Hadirnya komunitas ini bisa memberikan motivasi dan semangat berolahraga. Akan tetapi, personalnya para yang hobi bersepeda menjelajahi lokasi-lokasi objek wisata, baik di Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh pada hari-hari Minggu. Semangat pagi, pedal yang selalu berputar, membawa kemana saja yang dituju. Tentu saja kali ini rutenya daerah pedesaan. Start awal dimulai di Warkop Secangkir Kopi Lamtemen menuju kawasan yang udaranya masih alami, yaitu Kecamatan Darul Imaran. Gowes di lokasi pedesaan tentu saja bisa memperkecil resiko karena lebih sedikit kendaraan di jalan. Di jalan perkotaan tentu harus selalu berhati-hati karena banyak kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Rute berjarak 20 km di dalam kota Banda Aceh maupun di pinggiran Kabupaten Aceh Besar. Dari Lamtemen menuju Soekarno-Hatta, Jalan Matai memasuki Kampung Poni, Lambenut dan beberapa lokasi lainnya. Bersepeda di hari Minggu waktu yang ditunggu-tunggu yang hobi berolahraga di luar rumah, karena sekali mendayung memberikan sejumlah manfaat untuk kesehatan. Dari pinggiran kota menuju kawasan Lambenut Aceh Besar, menuju kawasan Batu tepatnya di warung kopi KPK menjadi lokasi finish. Cuacanya juga bagus, terus rutenya kami jalur pedesaan kali ini, biar udaranya tuh segar. Semangat buat yang goes, dan yang nonton video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Mau di mana aja nanti biar kami jalan-jalan gitu, oke? S3, mantap! Walaupun hanya 15 anggota yang punya waktu goes minggu ini, diharapkan minggu depan pesertanya akan terus bertambah dengan harapan minggu depan akan bertambah panjang rute. Salam olahraga. Sehat, tetap semangat. Ini hari ini di KPK Komunitas Penikmat Kopi.